What's up geng, balik lagi di channel TV. Terima kasih buat kalian yang sudah mampir ke channel ini. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Masih dengan Will yang kali ini tunjukkan kemampuannya. Selamat datang di dunia anime Suweto Surugi no Historia. Dimana pada episode yang kelima kali ini, menceritakan Will yang ikut festival sihir agung. Awalnya Will diremehkan karena tidak bisa menggunakan sihir. Akan tetapi setelah combo dengan kolet, semua orang auto terkejut karena kekuatan Will yang sangat kuat. Kira-kira bagaimana dengan keseruannya kita langsung saja ke alur cerita animenya. scene pun dilanjutkan dengan Colette dan juga Will yang sedang menunggu di ruang tunggu peserta festival sihir agung. Di sisi lain, kepala sekolah Regarden berada di stadion Urbus Regarden, di mana dia akan membuka festival tersebut. Terlihat banyak penyihir sudah bersiap untuk membuka festival tersebut. Dan akhirnya, kepala sekolah pun meresmikan pembukaan festival sihir agung. Di sisi lain terlihat Rodge yang merupakan pencari talenta dari fraksi api meminta kepada para bawahannya untuk menganalisis para peserta dengan cermat. Dan terlihat kalau Lihana sedang memimpin perlombaan balap langit, di mana dia menguasai pertandingan dengan begitu kuatnya. Yang membuat para penonton di sana merasa kalau sepertinya kompetisi balap langit sudah pasti dimenangkan oleh Lihana. Terlebih lagi Lihana sangat cocok sebagai siswi terbaik di akademi. Di sisi lain, kepala sekolah sangat menyayangkan kalau si putri tanah tidak mengikuti kompetisi kreasi sihir tahun ini. Dan kembali lagi terlihat para pencari talenta sudah sibuk untuk mengamati para peserta yang mengikuti festival sihir agung. Di mana mereka mengamati para peserta di antara para penonton. Karena festival sihir tersebut juga diminati para penyihir dari luar menara. Yang pada akhirnya kemenangan Lihana yang sempurna tidak terhenti. Terlebih lagi, dia berhasil memecahkan rekor waktu. di mana dia sudah menang balap langit dua kali berturut-turut. Dan menjadi yang terbaik sepanjang sejarah. Yang kemudian Iris pun berniat pergi dari hadapan kepala sekolah karena dia harus bekerja. Dia juga ingin mendukung senior yang sangat dia kagumi. Sin pun berpindah kepada Sion di mana teman-temannya meminta kepada Sion untuk berjuang dalam perang mahkota mereka memang tidak ikut, akan tetapi mereka akan mendukung Sion dengan begitu semangatnya. Yang kemudian Sion bilang kalau dirinya tidak bisa menolak permintaan dari seorang gadis. Di mana Colette tiba-tiba mendatanginya dan bilang kalau dirinya sebenarnya tidak ingin minta bantuan dari Sion. Akan tetapi, Sion adalah satu-satunya harapan dari Colette. Dan Colette pun minta kepada Sion untuk bergabung ke dalam timnya. Di sini Sion sangat senang karena Colet melakukan hal itu dan mengira kalau mata Sion terbuka juga karena telah memilihnya dibanding dengan Will dan menganggap kalau memilih dirinya adalah opsi yang terbaik. Namun siapa sangka ketika Sion sudah sampai di ruang tunggu dia pun terkaget karena ada Will di sana. Colet pun menjelaskan karena dia telah mengajak Sion untuk bergabung ke tim mereka. Dan syarat mengikuti perang mahkota adalah memiliki kredit akumulasi sebanyak 21.000. Hal itu membuat Colette terpaksa mengajak Sion supaya Will bisa ikut dalam turnamen tersebut. Dan Will langsung minta maaf kepada Sion karena sudah melibatkan Sion. Oh, yo, to Namun seketika Julius lewat di belakang Sion akan tetapi dia malah tidak menatap Sion. ...dan malah langsung mengeluarkan senyumnya karena melihat Will sudah ada di sana. Hal itu tentu saja membuat Sion merasa kesal karena Julius malah tidak melihatnya. Colette pun menjelaskan kepada Sion kalau Will ingin ikut perang mahkota hanya untuk menghadapi Julius. Mendengar hal itu, tentu saja membuat Sion menjadi kesal karena dia telah diabaikan. Terlebih lagi, Will telah memberikan sebuah penghinaan yang sangat besar setelah mengalahkan monster. Dan sekarang, Will malah berani mengacaukannya. Sin pun berpindah ke festival Sir Agung sesi sore yang akan segera dimulai. Di sini, McMayus akan melanjutkan tugasnya untuk menjadi komentator dalam acara tersebut. Tidak hanya dirinya, dia juga kedatangan bintang tamu mereka yang sangat terkenal. Di mana dia adalah profesor yang paling dibenci di akademi, si hitam yang sangat kejam, Paper berbahaya yang kerap muncul di benak siswa sebagai sosok sadis, penampar pantat, dan siapa lagi kalau bukan Edward Sensei? Hal itu tentu saja membuat Mayus merasa ketakutan karena dia sudah mengatakan yang tidak-tidak tentang Edward Sensei. Begitu pula dengan Edward Sensei yang langsung menimpalinya, di mana dia minta Mayus untuk tidak lupa membawa peti mati ketika berada di kelasnya. Namun, Mayus langsung mengalihkan pembicaraan dan langsung kembali ke festival, di mana kompetisi utama mereka hari itu adalah perang mahkota akan segera dimulai. Yang kemudian para anggota Fraksi Peri langsung merapalkan mantranya untuk membuat arena. Yang nah, akhirnya arena itu pun jadi. Di mana terdapat beberapa zona. Yang pertama, ada zona gunung berapi, kemudian ada zona rawa. Selanjutnya, ada zona padang rumput, dan selanjutnya ada zona hutan. Dan semua zona itu diciptakan dengan mega elf yang sangat luar biasa. Dan itu adalah kompetisi tim beranggotakan tiga orang, dimana setiap tim akan ditempatkan di luar zona dan berlomba untuk mencapai stadion tersebut. Dan mahkota yang berada di tengah stadion adalah syarat kemenangannya, di mana para peserta harus mendapatkan mahkota tersebut. Dan tentu saja, rintangannya tidak hanya alam di setiap zona, masih ada berbagai macam perangkap yang disiapkan oleh para profesor dari akademi. Selain itu, setiap tim juga boleh melewati rute yang tercepat dan menghalangi tim lain. Yang membuat kompetisi itu adalah kompetisi terbrutal dan terheboh di Festival Sir Agung. Edward Sensei juga menambahkan, kalau maksimalkan kerja sama tim mengatasi kejadian tak terduga, dan mereka harus bergerak seperti di dalam dengian. Pencari talenta sangat perhatikannya karena dalam turnamen tersebut dipenuhi dengan siswa yang unggul. Mayus pun dengan semangat membenarkan perkataan dari Edward Sensei, di mana aksi ciamik para siswa unggulan adalah daya tarik utama dalam kompetisi tersebut. Selain itu, Mayus juga membocorkan sebuah rahasia. Akan tetapi menurut perkumpulan judi rahasia, tim 12 yang dipimpin oleh Wignall Lindor dan tim 9 yang dipimpin oleh Julius Renberg adalah tim yang paling diunggulkan. Selain itu dirinya juga mempertaruhkan seluruh uangnya untuk Wignal. Namun selain itu ada juga tim yang menarik karena alasan buruk. Yaitu tim 6 yang paling tidak diunggulkan. Sion yang dijagokan menang malah membentuk tim dengan sitak bertalenta. Yang kemudian murid lainnya pun bilang mungkin Will sudah gila. Karena ikut perang mahkota. Dan bilang kepada Will untuk tidak membuat malu nama Akademi. Di sisi lain, Rosti masih tetap tenang dan diam ketika banyak murid yang menjelekkan Will. Yang kemudian pertandingan akan dimulai, di mana semua tim di zona tanah tandus dan bersiap di posisi masing-masing. Dan tak disangka, Mukner Sensei melihat keberadaan Will di sana dan terkejut karena Will mengikuti turnamen tersebut. Will pun hanya bisa minta maaf kepada Wagner Sensei. Dia pun bilang, meski dirinya ditertawakan orang, dirinya masih ingin menang dalam kompetisi tersebut. Yang kemudian dia pun pergi menjauhi Wagner Sensei. Namun kemudian Wagner Sensei bilang, "Kalau Will harus menanggung resikonya sendiri." Para peserta pun sudah bersiap di tempatnya dan kompetisi perang mahkota akan segera dimulai. Dan ketika kompetisi dimulai, para peserta auto berlari dengan cepatnya. Namun siapa sangka di sana banyak sekali Stone Circle. Dan ketika para peserta mendekatinya, Stone Circle itu berubah menjadi golem yang berdiri di hadapan para peserta untuk mencegahnya. Mereka bagikan tembok yang kokoh. Akan tetapi Will dari teman enam malah berlari dengan cepatnya, yang membuat para murid langsung kembali mengejeknya karena mengira Will tidak akan bisa berkutik. Terlebih lagi, dia tidak bisa melukai golem saat realisasi sihir tempo hari. Will pun berlari dengan cepatnya mendekati para golem itu dan meminta bantuan kepada Colette. Colette pun bersiap dengan sihirnya dan dia menggunakan sihir tetesan bumi yang langsung menyelimuti tangan dari Will dan dengan combo dari mereka berdua di sini Will dapat memukul golem itu sampai mengeluarkan efek yang sangat begitu kuat yang membuat para murid yang menonton mereka auto terkejut. Begitu pula dengan Mayus yang langsung melongo akan kekuatan dari Will. Namun Wagner Sensei sudah mengira kalau Will akan melakukan hal itu. Meski Will tidak bisa menggunakan sihir jika dia menghantam musuh dengan sarung tangan dari sihir, hal itu tidak akan melanggar aturan. Meiyus pun auto bersemangat dan dia juga tidak percaya akan kejutan yang dilakukan oleh Will. Dan orang pertama yang berhasil menerobos barisan golem adalah murid yang dijuluki learner yaitu Will. Di sisi lain, Sion malah mengingat masa lalunya ketika dia diselamatkan oleh Will dan Will berhasil mengalahkan monster yang sangat kuat. Hal itu membuat dirinya frustasi setengah mati karena ditolong oleh anak gagal seperti Will, dan karena itu dia mulai berlatih mati-matian agar bisa menjadi sedikit lebih kuat. Akan tetapi Will malah mengabaikannya. Sin pun kembali ke Mayus yang beritahu kalau Will sedang memimpin di depan, dan Mahkota Tengah Stadion akan diperebutkan dalam kompetisi tersebut. Terlebih lagi saat ini tim 6 yang sedang memimpin mulai masuk ke zona tanah tandus. Di mana di sana banyak sekali penghalang yang mulai menyerang Will. Akan tetapi dengan tinjuannya ke tanah, Will bisa menangkis semua serangan dari penghalang tersebut. Yang kemudian Colette pun menggunakan sihirnya dan kemudian muncul beberapa sihir dari atas langit. Yang kemudian memunculkan banyak sekali pedang sihir dari Sir Colette. Will pun kemudian melemparkan semua pedang dari Sir ke arah penghalang itu, dan sekali Will menggunakan pedang itu untuk mengalahkan penghalang tersebut dengan satu kali tebasannya. Hal itu tentu saja membuat Mayus menjadi terkejut, terutama zona tanah tandus pun terlihat sangat mudah untuk Will. selain Sion, malah bingung akan apa yang telah terjadi, terutama akan apa yang dilakukan oleh Will. Sedangkan para murid lainnya merasa kalau hal itu terjadi karena kehebatan dari Sir Colette. Di sini, Rusty pun menjelaskan kalau sihir dari Colette memang bantu Will, akan tetapi kemampuan Will sangat berpengaruh. Begitu pula dengan para pencari talenta dari fraksi API yang merasa kalau Will sangatlah cepat, di mana Will bisa mendeteksi perangkap dan musnahkan semua perangkap dengan begitu cepatnya, dan mereka merasa kalau Will bergerak seperti penjelajah dungeon. Begitu pula dengan Edward Sensei yang bilang kalau Will mengandalkan wawasan dan pengalamannya di dalam dungeon untuk meningkatkan efisiensi dan menerobos rintangan dengan refleks. Di sisi lain, Iris dengan semangat menyemangati Will. Hal itu tentu saja membuat perhatian banyak murid di sana. Dan di sini Will dari temennya masih memimpin, yang membuat para peserta lainnya merasa tidak boleh tertinggal dari sitak bertalenta yaitu Will. Akan tetapi siapa sangka salah satu tim malah dilahap oleh penghalang yang berbentuk tumbuhan di sana. Selain itu penghalang dalam turnamen kali ini sangat brutal yang membuat banyak peserta merasa kewalahan menghadapi penghalang tersebut. Akan tetapi Will dan tim 6 masih tetap saja memimpin. Hal itu tentu saja Mbak Julius bertanya-tanya apakah Will akan menjadi orang pertama yang akan sampai ke stadion. Stadium di sisi lain Julius ternyata dengan mudah membekukan penghalang yang menghadangnya dan kemudian memerintahkan kepada timnya untuk mengeceknya dengan sihir search. Berdasarkan cakupan sihir search yang mereka gunakan di sini Will sudah mendahului mereka dan hal itu merupakan hal yang buruk karena mereka bisa kalah dari Will. Akan nah, tetapi Will meminta kepada teman-temannya untuk bersantai karena dirinya akan bertindak. Di sisi lain tim 6 telah sampai di zona terakhir yaitu zona hutan. Will pun mendapati perangkap berantai dan perangkap itu juga sudah aktif. Yang kemudian Will pun langsung menggunakan pedangnya untuk mengubah arah dari serangan itu. Perangkap itu pun mulai aktif dan mulai mengeluarkan sihirnya. Akan tetapi berkat Will, kelompok mereka bisa menghindari perangkap itu dengan mudahnya. Melihat itu, Mayus pun langsung menanyakan pendapat dari Edward Sensei, yang merupakan biang kerok ranjau sihir kegelapan atau perangkap super jahanam. Akan tetapi, Edward Sensei cuma mendisitkan lidahnya dengan sinis. Di sisi lain, Will sedang memikirkan strateginya di mana berdasarkan aturan main perang mahkota, kemungkinan bentrok dengan tim lain akan meningkat di zona dekat stadion, di mana zona hutan itu akan menjadi medan tempur yang intens. Di sini Will harus mendahului tim lain dan mencari titik penyergapan, agar dirinya bisa menghadapi Julius di lokasi yang menguntungkan dirinya. Namun siapa sangka ada si RS yang mengarah ke Will. Beruntungnya, Serangan itu tidak mengenai badan Will, dan Colette pun menanyakan apakah Will baik-baik saja. Yang ternyata Julius sudah sampai di sana. Hal itu tentu saja membuat Colette terkejut. Terlebih lagi Julius bisa sampai ke tempat itu lebih cepat daripada enam. Begitu pula dengan Will yang tidak menyangka kalau dirinya dan juga Colette akan kalah dalam balap sihir. Akan tetapi, di sini Julius sendirian. Yang membuat Will terfikirkan apakah kedua rekannya bersembunyi, namun siapa sangka Julius langsung menyerang Will dengan sihirnya dengan begitu barbar. <tik> namun dengan kemampuannya, Will bisa menghindari semua serangan yang dilancarkan oleh Julius. Will pun memutuskan untuk melawan Julius di tempat itu. Namun, siapa sangka Sion malah mengeluarkan aura apinya, dan aura dari kekuatan sihirnya sangatlah kuat. Ia pun langsung merapalkan mantranya dan kemudian menyerang Will dengan sihir itu. Beruntungnya, di sini Khaled langsung menggunakan sihir tanahnya untuk melindungi Will, dan Will hanya bisa diam di sana sampai serangan Sion berhenti. Serangan dari Sion membuat Mayus terkejut karena terjadi goncangan yang sangat dahsyat. Will pun masih bingung akan apa yang telah terjadi, dan dia bertanya-tanya apakah dirinya terkena serangan. Di sisi lain, dampak dari serangan Sion sangatlah kuat sampai hutan yang ada di belakang Will auto habis dibabat oleh sihir api Sion. Sion pun meminta kepada Julius untuk pergi dan tidak mengganggu dirinya. Di sisi lain, Colet pun menjadi bingung karena Sion menyerang Will dan juga Julius secara langsung. Dia pun menanyakan kepada Sion, apa yang dia pikirkan? Di sini Sion pun bilang kalau dirinya sudah cukup tunduk sejauh itu. Dan sekarang, Sion berniat untuk meminta upahnya. Di sini Sion minta kepada Will untuk melawannya sekarang. Hal itu tentu saja membuat Will Auto terkejut. Sion pun kembali mengarahkan sihirnya kepada Will. Dan dia bilang kalau dirinya tidak butuh alasan untuk menghancurkan seorang pengganggu. Terlebih lagi, orang yang sangat menyebalkan seperti Will. Colette pun berniat untuk menghentikan serangan dari Sion akan tetapi niatnya dihadang oleh Julius. Di mana Julius langsung menggunakan sihirnya dan memunculkan dinding es di hadapan Kolet. Hal itu tentu saja membuat Kolet menjadi bingung bagaimana Julius menghindari sihir yang sangat kuat dari Sion tadi. Dan kemudian Julius pun berniat untuk menyerang Kolet. Di sisi lain di sini Will hanya bisa bertahan dari semua serangan yang telah dilancarkan oleh Sion. Bahkan serangan Sion sampai mampu membuat pedang Will terlepas dari tangannya. Will pun minta kepada Sion untuk menghentikan hal tersebut karena sekarang bukan waktunya untuk mereka bertarung. Akan tetapi Sion masih kekeh dan meminta kepada Will untuk cepat mengambil pedangnya. Will pun kembali mengambil pedangnya, dan dia pun bersiap untuk menghadapi Sion. Bagaimana nih, pendapat teman-teman tentang alur cerita anime ini? Buat kalian yang penasaran dengan kelanjutannya, kalian bisa komentar di bawah agar mimin bisa notice apakah alur cerita anime ini akan dilanjut atau tidak. Mungkin itu saja alur cerita anime kali ini. Kurang lebihnya, Mimin mohon maaf oh, sebanyak-banyaknya. Jangan lupa like jika suka, dislike jika tidak suka. Dan terus dukung channel ini agar terus berkembang dan channel upload video setiap harinya. Dan sampai bertemu di konten alur cerita anime lainnya. Bye.